Okay, JB akan terangkan cara-cara makan ambuyat. Learning session. Okay, first of all, buat macam ni. Macam kosauk je lah. Macam tu. Oh, cucuk. Okay, cucuk. Tarik. Kangkang sikit lah. Tarik sikit. Terlebih kangkang. Okay, tarik ke atas. Tarik ke atas. Pusing. 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 Pusing lagi. Pusing lagi. Pusing lagi. Okay. Yang mampu kau buatlah dia punya besar bulatan. Dan macam ni lah. Kenapa macam lain ni? Boleh lah pakai. Boleh, yang penting ada, Pak. Okay. Okay, lepas tu. Lepas tu, okay. Cica. Sekarang kami berada di Warung Kopi Town. Eat, drink, chat, and relax. So ini menu dia, menu set nasi kopi ton. Oh, murah tu eh? Sangat murah makanan di sini. Okay, Warung Kopi Ton ini terletak di Inanam Laut. Kira-kira 10 km lebih daripada Kota Kinabalu kalau mau datang dari KK. So, jalan masuk dia inilah. Jalan menyusuri siring-siring ni. Inilah Warung Kopi Ton. Inilah dia ambuyat. Kita belajar. Jangan lupa. Sebentar lagi kau akan masuk ke dalam perut kami. Set ini untuk 4 orang. RM 25 ringgit saja, okey. Dan dia ada berjenis-jenis lah. Ini ikannya. Ampap, timun, ikan bilis, sayur, kacang mendi, lada putih itu harus, sayur pakis, tak lain tak bukan bambangan dan ikan masin. Tidak lengkap jika tiada sambal belacan. Tengok sini dia balance, okey. Ada masam, masin. Tengok lagi ikan masin, pedas. Sambal pedas dan acar ni pun masam. Sayur. Untuk neutralkan balik. Aduh. Mana sudah mau cakap kita makan. Okey, try dulu. Okey, terus terang aku cakap aku tidak biasa menggunakan spirit makan ambuyat. Saya ini pun tidak pernah guna ini. Dan kita ada satu orang pakar di sini sekarang. Pakar kami, pakar. Wakil orang membakut. Oh, mana membakut? Mana membakut? Komen bawah. Okey, ambuyat ini berasal daripada Brunei lah. Suku kaum Brunei lah yang ni. Sekarang banyak sudah orang di Sabah. Kadazan, bukan begitu. Bukan begini. Bukan, macam so, ni. Bus, tarik macam ni. Okay, sesi belajar sudah ni. Macam ni. Oh, tarik dulu begini. Tangan macam mana? Ah, macam tu. Lepas tu? Pusing. Pusing. Tarik. Tarik. Ui, cantik. Okay, Masukkan ke dalam kuah itu dengan perasaan yang sungguh tenang. Dia masukkan ke dalam mulut. Oh, terbaik. Jangan gigit, telan terus. Ini besar nih. Kampino. Yes, nasi pun ada, okay. Nasi Kopi Ton. Okay, ini set nasi Kopi Ton. Ikan masung goreng, ampap, sayur, nasi dan bambangan jeruk, okay. Nasi Kopi Ton set. Ini big. Big ialah 2 ikan sama dengan RM6. RM5 pula 1 biji ikan saja. Sangat murah, okay. Terlampau murah ni. So, jangan fikir panjang, start enjin kereta kamu datang sini. Tapi tengok jugalah jadual dia. Kalau dia buka ataupun kau mau buat tempahan untuk ambuyat tu, kena tempah awal, okay. Jangan pula silap datang sini nak mau makan terus. Tahu tiada kan. So, nasi ni ada all the time lah. Lagi dia buka. Tadi sebenarnya masa buat ni, aku gulung-gulung masuk dalam mulut gigit. Kena marah dah oleh orang ni. Nak boleh gigit, nanti orang tua-tua nampak lagi marah. Kalau orang tua-tua nampak, habis kena marah. Hai. Siapa suruh gigit? Okey, Pak, pandai sudah, Pak. Tolan terus! Besar ni, besar. Besar, ini cantik kalau kau buat sekarang. Nah. Cantik sudah, pandai sudah. Pandai sudah. Okey, kita celup ke dalam kuah ini. Dan masukkan ke dalam mulut. Jangan gigit. Kalau kau gigit, ketara betul kau orang baru.
tu buat-buat expert telan terus lah. Okay. Memang besar tadi, tapi bila masuk sini rupanya tiada tersangkut pun. Tiada. Kepada kamu yang tak mau makan amboyat, nasi biasa pun ada. Menu ini sentiasa ada di sini, order anytime, anytime yang kamu datang lah. Signature dish kan? Signature dish dia, nasi warung Kopiton. Dengan yang paling buat kami tertarik lah, kenapa sebenarnya kami pergi sini? Sebab hidangan dia yang cukup kemas. Tapi macam lain sudah ini sebab aku banyak bercakap, tidak makan dan kita makan dulu. Lepas ni kita sambung bercerita apa dia punya result. Ikan basung. Dia turun. Terbat, terbat. Saya try. Ikan empak. So kita try ikan masin dengan lada putih. Wah, pedas. Mana ada pedas? Saya letak belacan lagi. Dia punya jenis yang pedas sikit tu. Bukan yang biasa. Tiap pedas dia bilang. Tiap pedas pun. Memang gitu kata bro. Lada tu. Ya kebetulan dia ada dua jenis tu kan. Kalau dapat batch yang pedas punya. Tapi okey. Sedap. Pedas-pedas tapi okey. Oh. Bonus besar. Tiba-tiba lain terus. Pah. Ini favorit aku ni. So aku ada nampak ikan bilis, timun. Macam ada tuhau sini. Ya, tuhau. Oh ada tuhau. Itu lah sedap. Oh my god. Favorite Joanne tuhau ni. So kita campur semua terus. Campur semua. So masuk mulut. Wuih. Timun campur tuhau boleh pula ah. Tomato. Boleh tu. Modified. Modified. Oh, okay. Kita cuba. Kita modified sendiri. Next ialah bendi dan sambal belacan. Wah, kau punya sudah ni. Kau punya lah tu. Kau punya lah tu. Bambangan dan ikan masin. Habis sudah. So the last. Boleh lah. Yeah. Okey, kita pakai ini terus. Habis, okey. Membuyat. Wih, macam besar ni. Kan? Kota lelah. Enggak apa, sekali-sekala aku to the next level. Saya beli gigi kita. Okey. Talan je, talan. Terus talan. Okey, berjaya. Saya ada ketawa. Terlampau besar tadi, aku susah mau bernapas. Habis amboyat. Okey, secara kebetulan dia punya owner pun ada sini hari ini. Brazil. Okey, dari mana inspirasi membuat kedai ini dan berapa lama sudah beroperasi? Kopiton ni baru bermula tidak sampai setahun lah. Tidak sampai bulan, 7 bulan. Okey. Jadi sebelum tu menu itu kopi nasi kampung, laksa Penang dengan mie rebus. Okay. And after that, after a few months, macam dia itu mie rebus dengan mie rebus tidak berapa jalan. Tidak berapa jalan. Lepas tu saya lebih push pada nasi kampung lah. Setelah amboyat, saya baru masukkan menu amboyat pada bulan lalu. Bulan lalu? Ya, baru lagi baru ni. Je. Untung lagi kami ni. Okay, so kamu baru lagi kedai ni. Kalau mau datang sini, silakan book reserve untuk amboyat. Ataupun set nasi dia semua sedap. Okay. Dan lepas ni aku akan bawa family lah datang sini. Thank you to Bro Jill. Alright. Fazil. Dan kita akan jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, Patrick. Kalau kamu datang sini, jangan lupa sebut nama kami. Patrick, mana tahu dapat diskaun. Alright, no problem. Okay, warung Kopiton selesai. Check. Ching. Ingat amboyat, ingat Kopiton. Semua link description bawah. Nombor telefon pun aku letak bawah untuk kamu riset. Jangan lupa macam biasa subscribe kami punya channel. Subscribe dan on the notification bell. Bell di bawah. Jangan lupa like dan share. Share kepada peminat makanan. Baju kami jangan lupa. Dapatkan di Instagram sabahan.shop. Okay, itu saja. Okay, ciao.